Ya, kami meminta kepada kita semua untuk menyaksikan secara langsung dan terlebih juga memberi aplaus dan tepuk tangan yang meriah pada saat rombongan-rombongan ini lewat. Ya, ini semua adalah berkat kerjasama kita secara bersama-sama, terlebih kreasi anak-anak kita dari pemuda-pemuda kita yang selalu kami sampaikan bahwa mereka punya talenta yang luar biasa yang perlu kita kembangkan. Ini kemajuan jemaah kita. Selamat datang tim penari. Selanjutnya selamat datang tim dari Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis, yang selanjutnya diikuti oleh tim dari pemerintah Desa Mamanguna. Oh ya maaf, diikuti oleh kelompok dari orang tua kampung. Kemudian diikuti oleh rombongan dari pemerintah Desa Mamanguna. Lalu dilanjutkan oleh kelompok dari generasi muda, bang-bang muda, anak-anak kita PAR. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita PAR. Lalu dilanjutkan diikuti kegiatan ini. Dengan kumpulan dari sekalian yang juga dengan semangat yang luar biasa. Juga di depannya ada baliho yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa yang menjadi bagian dari ekspresi sukacita atas ulang tahun semangat yang ke-23. Terima kasih. Antusias dan semangat yang kita beri dalam mengucapkan kegiatan ini. Lalu selanjutnya, datang ada generasi muda, bambang muda, PPGPN, jemaat bambang muda yang dengan semangat yang luar biasa juga. Ya, dengan baliho tertuliskan PPGPN, jemaat bambang muda, ya, mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa dan gereja kita. PPR gede warna oreng KKD. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja yang telah menuntun dan memberkati jemaat di Bambang Buddha ini sehingga dalam perkembangan dan pertumbuhannya sejak berdiri pada tahun 1939 sampai saat ini dalam usianya yang ke-83 tahun masih tetap berdiri tegak, kokoh, dan bersatu. Untuk itu, marilah kita berdoa dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Semoga Allah Tritunggal akan tetap memberkati jemaatnya di Bambang Buddha ini dengan menyatakan komitmen dan janji kita secara pribadi berturut-turut sebagai berikut. Kami mulaikan dari kategori persekutuan anak dan remaja. Silakan. Saya selaku anggota PAR Gereja Toraja Mamasa. Jemaat Bambang Buddha. Berjanji. Akan tetap setia. Dan berpegang teguh pada salib Kristus hingga terwujudnya gereja yang esa utuh mandiri dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan pernyataan sikap dari PPGTM Jemaat Bambang Buddha. Janji PPGTM. Saya selaku anggota PPGTM Jemaat Bambang Buddha,
Saya selaku anggota PPGTM Jemaat Bambang Buddha berjanji akan tetap setia dan bertanggung jawab. Berjanji akan tetap setia dan bertanggung jawab pada salib Kristus. Pada salib Kristus. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Utu mandiri dan misioner. Utu mandiri dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan kategori persekutuan perempuan Jemaat Bambang Buddha. Janji oleh PPR GTM. Janji oleh PPR GTM. Saya selaku anggota PPR GTM Jemaat Bambang Buddha. Anggota PPR GTM Jemaat Bambang Buddha. Berjanji. Akan tetap setia. Dan berpegang teguh pada salib Kristus. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Utuh mandiri dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kita lanjutkan pernyataan dari persekutuan kaum Bapa Jemaat Bambang Buddha. Janji PKB GTM. Saya selaku anggota PKB GTM. Jemaat Bambang Buddha. Berjanji akan tetap setia. Dan berpegang teguh pada salib Kristus. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Utuh, mandiri, dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pernyataan dari Majelis Jemaat Bambang Buddha. Janji Majelis Jemaat. Saya selaku pendeta, penatua, dan diaken. Majelis Jemaat Bambang Buddha. Dalam menjalankan tugas pelayanan. Akan tetap setia. Dan berpegang teguh pada salib Kristus. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Utuh. Mandiri. Dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dari unsur pemerintah desa Bambang Buddha. Janji oleh pemerintah desa. Saya selaku Unsur pemerintah desa Bambang Buddha. Dalam menjalankan tugas pelayanan. Akan tetap setia. Dan berpegang teguh. Pada salib Kristus. Hingga terwujudnya. Gereja yang esa. Utuh. Mandiri. Dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pernyataan dari unsur tua-tua kampung. Dan sesuai permintaan mereka akan diikuti seruan dari seluruh peserta. Silakan. Ya, banyak terima kasih. Sebelum saya membacakan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua, bahwa apa yang saya akan bacakan ini, kita adalah semua
cucu dari orang tua kita. Olehnya itu, semua peserta diwajibkan untuk mengikuti janji ini, di samping menundukkan kepala, memegang ulu hati kita sebagai wujud janji kita. Dan saya harapkan supaya diucapkan dengan sungguh-sungguh apa yang tersirat di dalam janji ini. Janji orang tua kampung. Janji orang tua kampung. Saya selaku orang tua kampung di Bambang Buda. Saya selaku orang tua kampung di Bambang Buda. Dalam menjalankan tugas dan dalam tugas pelayanan. Akan tetap setia. Akan tetap setia. Dan berpegang teguh pada salib Kristus. Dan berpegang teguh pada salib Kristus. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Hingga terwujudnya gereja yang esa. Utuh. Utuh. Mandiri. Mandiri. Dan misioner. Dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Dengan selesainya pernyataan ini, maka selesailah prosesi dari seksi kesejarahan. Jadi isi daripada janji ini mengandung doa dan permohonan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ke depan ini perjalanan jemaat akan tetap sesuai dengan tuntunan dan arahan Allah Yang Maha Kuasa, sehingga tercapailah visi misi GTM yang telah ditetapkan bersama untuk menjadi gereja yang esa, utuh, mandiri, dan misioner. Semoga Tuhan menolong kita. Terima kasih.